Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammadin. wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawat kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Kita mulai dengan bacakan Ummul Quran Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jadi tema kita malam ini yang di WA kriteria kriteria memilih pemimpin dalam Islam. Berarti ini pembahasannya ke kita. Ada lagi judulnya kriteria pemimpin yang dipilih. Berarti nah, yang dibahas ke yang tiga gitu kan. Nah, ini yang dibahas ini yang kitanya apa yang tiganya ini? Yang tiganya. Berarti kriteria pemimpin. Yeah. yang bakal dipilih. Biasanya orang nyari kawan itu. Hmm. Ya, yang sesuai dengan yang ada di hatinya itu. itu. Ya kan? Ada orang pengen main truk. Carinya kawan. Truk. Nggak mungkin main sekak, main catur. Ya. Nggak mungkin. Ya. Ada ya. orang pengen main catur. Ya. Yang dicarinya apa? yang main catur. Itu itu. Karena tergantung yang ada di hatinya. Cuman, nah ini cuman ini. Ini gak usah kaji-kaji lah malam ini. Ya kan? Cuman. Saya itu pencinta selawat. Pencinta selawat. Tentu saya pilih pemimpin yang pandai selawat. Hmm? Ya. ya itu saya. Gitu kan? Ya. Saya saya pilih pemimpin yang pandai selawat. Bukan yang ikut selawat. Hehehe. Bukan yang ikut. Yang pandai. Nah. Kadang saya tengok ada cuma yang ikut. Nah, ikut dia ngangguk-ngangguk dia ikut cuma enggak selawat dia enggak pandai. Nah. Saya itu ajalah. Orang bertanya, Ustaz, tahun 2024 ini yang mana itu orangnya? Manalah saya tahu. Ini pun sedang saya cari-cari ini. Siapa di antara tiga ini yang pandai? Keselawat. Berselawat. Ini. Sekarang belum tahu saya lagi ini siapa ini. Ya, belum tahu saya di antara tiga ini. Siapa yang pandai berselawat ini. Nah, ini pemimpin. Bukan yang wakilnya ini. Nah, ini yang bahas pemimpin ini. Nah, bukan yang wakilnya ini. Siapa yang pandai? Nah, maka itulah ini yang bakal saya pilih nanti. Cuman sekarang belum tahu. Belum tahu. Ini tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 4, tanggal 4? Ah, Desember, Desember ya. Ah, sampai sekarang belum tahu kali saya Siapa di antara mereka yang pandai selawat ini? Belum tahu. Masih cari kita cari lah sama cari kita. Nah, siapa kira-kira? Nah. Jadi itulah Yang kedua, karena kita juga orang ngaji, saya juga orang ngaji, maka saya suka milih pemimpin itu ya yang yang, yang agak mirip orang kita juga lah, yang suka suka ngaji juga lah. Nah, yang suka suka ngaji gitulah. Tapi kalau yang suka suka minum minum gitu, nah, Ooh, apa? yang minum-minum lah dulu judulnya dulu, ya, kan <laughs> saya kurang kurang suka saya itu, cuman kalau bapak-bapak suka ya itu terserah kan demokrasi ini. Kenapa? Karena begitu saya sentuhkan tangan saya ke situ, maka berlakulah nanti akan ditanya oleh Allah kepada saya. Kenapa ke situ kau sentuhkan tangan tanganmu? Apalah jawaban saya nanti? Ya. Misalnya ada orang suka suka mabuk, pas mau ini nanti, ya kan, dia pura-pura taat gitu. Padahal di keadaan belakangannya, ya apa namanya di keadaan yang lalu, Awak oh, oh, dah tengok juga yang videonya, video-video mabuk kan gitu. Nah. Apalah alasan saya? Nah, Maka kita kembalilah ke ayat. Kita kembali ke ayat. Yang pertama, jangan pilih pemimpin yang ka kafir. Dah. Kira-kira ke depan ini yang tiga orang ini ada yang kafir? Enggak ada. Ah, berarti siapapun boleh dipilih karena bukan kafir. Berarti masuk yang kedua. Jangan dipilih orang yang cenderung kepada kafir. Nah ini, jangan dipilih yang cenderung kepada kafir. Kira-kira siapa lah itu? Sudah. Kalau dihitung hubungan sama kafir, semuanya ada. Tiga-tiganya ada. Hubungannya maka kafir. Baru masuk ke yang ketiga. Kira-kira siapalah yang paling banyak dibenci kafir? Ha. Di antara tiga itu. Pertama bukan kapir. Jang ya. Berarti tiga-tiganya selamat. Bukan kafir. Yang kedua. Ya yang banyak berhubungan sama kafir lah. Kayaknya tiga-tiganya pun berhubungan sama kafir. Karena kita tengok juga video-videonya kan gitu. Maka masuk yang ketiga. Kira-kira yang paling banyak dibenci kafir yang mana? Saya itu aja. Itu untuk saya. Makanya ya kalau orang tanya kepada saya, "Ustaz milih siapa?" Langsung Anis saja lah saya bilang. Iya. <silence> langsung Anis. Walaupun nanti dia tak menang, itu bukan urusan saya menang atau enggak. Apakah kalau tak menang langsung dia berarti tak baik? Baik emang enggak baiknya bukan di menangnya. Bukan di menangnya. Dan saya pun bukan urusan itu saya. Di antara tiga ini saya perhatikan, saya dengar komennya, ceritanya ini, 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 ini. Kalau orang bertanya kepada saya, ya pilihlah Anis. Kan ini judul yang disuruh ke saya, milih memimpin. Saya mau bahas yang lain tadi. Udah. Jadi kalau begitu, partai ini siapa yang kita pilih? Ya partai yang mendukung Anis. Pastor yang mendukung Anis. Terserah yang mana? Kenapa? Karena kalau partai yang enggak mendukung, bagaimana nanti kalau Anies jadi presiden? Anies jadi presiden. Nah, macam mana nanti dia mematokkan itu? Nah, ya itulah. Nah. Mau salah banyak-banyak cakap-cakap di sini, usah-usah pun banyak di sini. Tukang bercakap. Ya kan? Saya tidak bicara kiai pendukung yang lain, itu urusan kiai itu. Kiai itu baca kitab, kiai itu baca tafsir, kiai itu baca hadis, kiai itu baca. Ya? Segala yang dia baca, lalu dia pilih siapa, itu bukan urusan saya, tapi saya yang saya urusi diri saya. Saya tidak mau menjatuhkan pilihan saya untuk sekarang ini. Selain dari Anis dan Partai Pendukung Anis, siapa partai yang mana saya nggak sebut? itu ya. Masalah kiai-kiai yang lain, dukung yang lain. Enggak. Dan saya tidak ada keterkaitan dengan tim sukses atau ini itu tidak ada. Saya memang murni melihat negara kita ini. Itu saja. Nah, walaupun nanti mungkin kalau diunggah di videonya itu dasar rusak kopla, katanya kan bilang orang kan. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Koplak-koplak lah. Ya kan? Biar aja koplak. Yang penting dukung Anis. Wallahualam. Jadi kalau itu yang diminta, saya nyatakan saya dukung Anis. Dapat semua di saya itu. Di saya. Saya pencinta selawat. Dia juga pandai selawat. Dia pandai selawat. Nah. Saya pencinta adab. Dia juga Adabnya tinggi. Nah, saya pecinta orang yang apa namanya, yang tutur katanya itu baik. Dapat juga di dia sopannya dapat. Nah, di mana lagi? Nah, intelek, dia ya juga dia intelek. Ijazahnya asli, ya kan? ijazahnya as, asli. Nah, orang-orang luar juga mengakui dia. asli begitu saya pengen yang ke depan ini yang asli lah ke depan yang asli karena yang dua periode ini ya yeah. aspal aspal ya asli apa pal palsu kalau lah saya dukung yang satu saya tak tahu saya kemana gabungnya itu Aku bangga jadi anak PKL apa itu? Apa namanya? Enggak. <tuk> nah itulah. PKL apa, apa itu? Itu kemana dia gabungnya? Masa saya juga gabung sama dia? Dah. Lalu saya dukung yang satu. Yang satu lagi. Saya takut kasus ijazah ini ya mati gitu saja. Maka bingung saya. Mau pilih ganjar. Enggak masuk dia pikiran saya. mau pilih Prabowo takut saya kasih aspal ini tak tuntas maka ya udah secara pribadi saya enggak saya tidak ngajak ngajak bapak ya untuk pilih Hanis enggak saya enggak saya ajak ajak ngapain saya ajak ajak bapak baca semuanya HP pegang semua pegang bapak udah tahu juga nih tu saya cuma yakin juga saya bapak pilih Hanis saya yakin itu.